Halo hai, balik lagi di channel YouTube kita, Fan Glory Days. Kali ini kita akan ngebahas tentang 7 hewan Pokemon di dunia nyata. Tapi sebelum kalian lanjut nonton video ini, gak ada salahnya dong kalau kalian klik subscribe dulu channel kita dan jangan lupa ya, aktifin notifikasinya juga. Saat ini mungkin anime Pokemon tidak sepopuler dulu, namun masih banyak dari kita yang suka dengan anime yang satu ini. Ketika kita nonton anime ini, mungkin kita berpikir hewan-hewan yang ada di anime ini hanyalah khayalan belaka. Namun, ternyata ada beberapa hewan Pokemon yang hidup di dunia nyata. Kali ini kami dari Fan Glory Days akan membahas tentang 7 hewan Pokemon di dunia nyata. Untuk lebih lengkapnya, silakan simak video ini sampai habis. Satu, Poliwag. Karakter Poliwag mengambil ide dari sosok hewan di dunia nyata. Sebelum membahas hewan apa yang menjadi inspirasi Poliwag, coba kita lihat dulu ciri-ciri dari Poliwag. Poliwag memiliki ciri-ciri tubuh bulat, kecil, dengan gambar spiral di bagian tubuhnya. Tidak lupa juga bahwa Poliwag memiliki wajah yang imut. Di dunia nyata, sosok Poliwag ini bisa kita temukan pada hewan kecebong. Kecebong merupakan salah satu fase hewan sebelum menjadi seekor katak. Memiliki ekor panjang, serta bagian dalam tubuhnya yang transparan berbentuk spiral. Perbedaannya adalah, kecebong tidak memiliki wajah seimut Poliwag. 2. Caterpie. Caterpie merupakan Pokemon milik Ash ini memiliki bentuk persis dengan ulat. Pokemon Caterpie ini ternyata mengambil wujud dari ulat sungguhan bernama Eastern Swallowtail Caterpillar. Tentu saja sebagai ulat pastinya sangat suka tinggal di pohon. Eastern Tiger Swallowtail Caterpillar merupakan ulat yang banyak ditemukan di Amerika Serikat. 3. Kabuto. Bentuk Kabuto dalam film Pokemon ini mengingatkan kita pada sosok hewan yang disebut dengan Horseshoe Crabs. Merupakan hewan jenis arthropod yang tidak memiliki tulang belakang. Horseshoe Crab biasanya hidup di daerah laut dangkal atau daerah yang berlumpur. Sesekali muncul di pantai ketika musim kawin tiba. 4. Magikarp. Di dunia nyata, sosok Magikarp tersebut bisa kalian jumpai jika kalian bepergian ke Samudra Pasifik sebelah timur California dan Alaska. Ikan yellow-eyed rockfish ini memiliki usia yang bisa mencapai 114 atau 120 tahun. Seiring bertambahnya usia, tubuh yellow-eyed rockfish bisa berubah warna. Merah ketika muda, orange ketika dewasa, dan kuning ketika sudah tua. 5. Fireplume. Salah satu bunga langka berukuran besar yang ada di Indonesia, yakni Rafflesia arnoldi. Ternyata juga menjadi sumber inspirasi untuk menciptakan sosok monster dalam Pokemon. Rafflesia arnoldi merupakan bunga yang memiliki ukuran sangat besar. Ciri khas lain dari bunga tersebut adalah aromanya yang menyengat seperti bangkai. Tidak heran kenapa bunga ini dinamakan bunga bangkai. Rafflesia arnoldi inilah yang menjadi sumber inspirasi diciptakannya Pokemon bernama Fireplume. 6. Sandslash. Memiliki sisik di seluruh tubuh serta cakar runcing untuk menggali. Apakah kalian ingat bahwa ada Pokemon yang memiliki bentuk mirip dengan terenggiling? Pokemon tersebut adalah Sandslash. Sama-sama memiliki sisik atau duri di punggung dan cakar panjang untuk menggali. Jelas sekali bahwa Sandslash ini terinspirasi dari pangolin atau terenggiling. 7. Fennekin. Di dunia nyata ada spesies rubah yang memiliki wujud mirip sekali dengan Fennekin. Sama-sama memiliki ekor dan telinga yang panjang. Fennec Fox atau rubah Fennec adalah hewan yang menginspirasi Pokemon bernama Fennekin ini. Rubah Fennec bisa ditemukan di gurun Sahara, Afrika Utara. Berikut 7 hewan Pokemon di dunia nyata. Terima kasih sudah berkunjung ke channel kami. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe.